Kamen Rider Fight. Oke, sebelumnya gue dapat 4 karakter sekaligus dan berikutnya gue dapat salah satunya Lucky Clover, terutama Orphanok Buaya, terus berikutnya Orphanok Lobster dan Orphanok Centipede, dan berikutnya lagi Dragon Orphanok. Jadi mau tahu kelanjutannya gimana? Let's go. Jadi hari ini gue dapetin 4 karakter ini. Ini yang Orphanok Buaya, orang barat loh, kayak semacam orang Afrika gitu. Ini Orphanok apa nih, serangga kayak gitulah. Ini Orphanok Lobster. Dan terus ini Orphanok Naga. Jadi hari ini gue mau coba pakai Orphanok yang buaya dulu. Iko ka. Jadi hari ini masih difficulty-nya masih hard ya. Oke, let's go. Come on. Gua harus pakai pedang nih. Wah, gawat. Waduh. Yang juga pedangnya ya. Aduh. Wah, lagi. Ayo finish. Oke, mantap. Wah, langsung. Wah, gawat. Wah, sial. Ini dia punya 3 nyawa sih, kalau nggak salah ini. Waduh, gawat. Wah, gawat. Kutu. Wah, aduh. Wah, ini lagi. Om, bentar, gua bisa. This is it. Very good. Terus desainnya juga
kepalanya banyak gigi taringnya semuanya. Aduh, ini emang desain buaya. Asonde ageru wa yo. Tappuri to ne. Musuhnya emang pada banyak korban dong. Us. Dan kalau nggak salah ya tahun ini ya, waktu Kamen Rider Vice tayang di Jepang itu kan ada pemain dari Thailand yang juga ikut apa? Nggak tahu sih ini dari Thailand atau benar Victor Ho. Dia jadi Kamen Rider Saiga dan alhasil mau tahu kenapa Kamen Rider jadi populer banget di Thailand. Foto awas. Oh enggak kena deh, enggak berhasil. Wah gawat. Bawa pedang dulu dong, come on. Waduh. Waduh, duh, 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 duh. Waduh, gawat. Wah, gila. Us, untung aja. Dan jebret. Oh, very good. Simpel amat nih. Tapi sayangnya aku nggak suka desainnya tuh loh. Orpenok yang buaya ini ternyata. Come on. Banyak sekali gigi taringnya tuh loh. Ini lawan Orpenok ular ya. Oke, senjata dulu. Come on. Waduh, duduk. Oleh sama no kachi dana. Untung. Kayo. Untung aja. Wah, gawat. Wah. Ore sama no kachi da na. Gawat, 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 gawat. Untung aja. Waduh. Okay, let's go. Thank you.
Very good. Oh. Ini baru level 3 ya. Oke, okay, keep going. Dan ini juga katanya anggota Lucky Clover. Wah. Gua lawan berikutnya Kamen Rider Vice. Ore ga seotte yaru. Okay, let's go. Langsung jebret. Wah. Waduh. Oh. Chaco. Lanjut lawan, oke, level keempat ya. Oh, level terakhir. Gua lawan Kamen Rider Kaiksa. Oke lah kalau kayak gitu. Waduh. Wah, Kamen Rider Kaiksa deh. Waduh. Ini lawan yang paling susah nih, Kamen Rider Kaiksa. Wah. Waduh. Waduh. Oh, waduh. Wah, gawat nih, gawat nih, gawat nih, gawat nih. Wah, gagal deh.
Wah, gua kehabisan tenaga dong. Aduh, kehabisan tenaga gua. Wah, kacau. Oh, masuk bisa. Oke, mantap. Oh. Wah, kau banget. Waduh. Ready. Waduh. Oke. Langsung aja guys. Akhirnya. Jou no ge desu ne. Ya, gua dapat kartu baru. Here we go, kita akan lanjut lagi pakai Orphan Ocular dulu. Yamete ke. Orphan Ocular, abis itu berikutnya abis Orphan Ocular itu ini Kaido. Nanda, omae wa? Ore wa arubaito sa. Cleaning ya no na. Yoisho. Yoisho. Ore sama no kachi da na. Nja, sayonara. Chuu ga nan nan da? Come on. Sialan. Yoisho. Ore sama no kachi da na. Sama no kachi da na. Adios, adios.
Lanjut lagi lawan siapa nih? Oh my. Gua berikutnya lawan Kamen Rider Kaiksa dong. Waduh. Tornado. Ya ini cuma Rider Kick aja nih bisanya nih. Orang penokular nih. じゃ、 サイナロン。 Oke, let's go. Weh, lawan Lucky Clover dong. Waduh. Dan kayaknya oh kena aduh wah gawat Adios. Susah juga nih. Lawan kelima berikutnya. Waduh, ini dong. Kitazaki Dragon Orphanok. Dragon Orphanok dong. Adios. Oke, Snake Orphanok udah selesai. Ini Naoya Kaido. Oke, selanjutnya selesai. Gua dapat Smart Lady Lecturer. Oke, keep going lagi. Berikutnya gue mau coba pakai yang cewek ini dong. Ini namanya Saeko. Ya ini Saeko namanya. Saeko Kageyama. Dia dari Lucky Clover juga. Tanoshimasete kuresou ne. Asonde ageru wa yo. Tappuri to ne. Aduh.
teknik anggar dong. Lumayan jahat juga sih ini. Ya beneran ini Lucky Clover sama Orphanoct ada yang jahat juga. Tanoshimasete kure sou ne. Ini lawan Snake Orphanoct. Waduh waduh waduh. Wah. Level ketiga. Gua lawan siapa nih? Oh, gua lawan Orphanoct kuda. Horse Orphanoct. Ini Kiba Yuji. Kiba Yuji. Aduh. Gua lawan Kiba Yuji. Gua lawan siapa? Kayaknya Kamen Rider deh. Kalau nggak salah nih. Faiz atau Kaisa nih. Oh. Omoshiroi kone. Oke. Oh, Kamen Rider Kaisa. Let's go.
들고. Enak juga ternyata nih, tapi ya aku nggak tertarik. Soalnya ini jadi kunci untuk dapetin karakter baru. Semua karakter, terutama. Nah, kayaknya gue lawan Kamen Rider Vice. Nah, beneran. Wah. Wah, gawat, gawat, gawat. Oke, here we go. Sayonara. Okay. Habis ini gua selesai ininya. Jou no jou desune. Alright. Berikutnya. Berikutnya pakai Orpanok lagi. Yang ini sekarang. Ini Takuma Itsuro kalau masalahnya. Shobatsu shimasu. Ini Orpanok jenis apanya ini? Ini kayak kelabang gitu loh. Orpanok kelabang gitu. Sendipet Orpanok.私の力はざっとこんなもんです。 Oke, okay, let's go. Shobatsu. Level kedua. Gua berhadapan dengan Asonde ageru wa yo. Tappuri to ne. Keren Orpanok ya. Aduh. Yuka Osada ini, kalau nggak salah ini. Aduh, 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 aduh. Wah, gila, kacau banget. Tuh.
Waduh.私の力はざっとこんなもんです。Nah, kalau 5 level ini habis ini selesai, lanjutnya gua bakal pakai itu Dragon Orphanok. Anata wa uragiri mono da. Ore wa ningen o sotta ri wa shinai. Gua lawan Horse Orphanok lagi. Level 3 udah, berarti level 4 nih kalau nggak salah lawan Kamen Rider Vice deh. Ya beneran. Kakau koto ga tsumi nara, ore ga seotte yaru. Come on. ま、今日はこんなところですか。OK, lawan berikutnya lawan. あなたとは話したくない。Kayaknya lawan Kaiksa ni. Oh beneran. ケリをつけてやる。仮面ライダー Kaiksa.Wah, langsung ambil pistol dong. Waduh. Wah. Oke, here we go. Oh, kena gak ada kena. Oke. Okay. Jebret.
KO dong. Ma, 今日はこんなところですか。Oke, challenge untuk Orphanok Kelabang ini selesai. Dan berikutnya Dragon Orphanok. Habis ini kita udahan dulu, soalnya ini masih sesinya pakai Orphanok. Kalau selesai katanya bakal dapat Kamen Rider Delta. Ini pakai Dragon Orphanok dulu. Kita zaki. 一気に蹴りをつけてやる。中が何なんだ。Ini Dragon Orphanok ini yang paling kuat. Namanya kita zaki. Wah. Wah, ini yang paling gila nih. Kayaknya dia niru jurusnya Kamen Rider Tiger deh. Beneran.蹴りをつけてやる。グアラワンゴルソルパノ。オッケーです。アビスト。でも、形がなんかし。Kan naga itu adalah bentuk yang paling kuat. Jatuh deh, kejedot. Waduh, baru giliran pertama langsung. Well, kalau kalian tahu lah, ini kita Zaki ini pengguna pertama yang pakai pengguna kedua yang pakai Kamen Rider Delta. Karena waktu itu cewek yang pakai, lalu dibunuh sama kita Zaki. Habis itu dia yang pakai Delta. Sumetak shinai de yo. Anata to hanashitaku nai. Gua lawan Orphanok Kelabang dong. Orphanok Kelabang terus ya udah. Waduh. Dan dia benar-benar Orphanok terkuat. Ayo.
Okay, here we go. Dead. Jebret. Langsung mati dong. Temannya sendiri dilawan. Si birthday tanya. Terus lawan gua yang berikutnya siapa ya? Tamesti ario. Omae no ude. Ini udah level kelima ya. Kiri wo tsukete yaru. Wah, ini lawan Kamen Rider Kaiksa. Oh, waduh. Seingatku ya. Beda ya lawannya ya. Ini level keempat kalau nggak salah. Kan level pertama tadi lawan Kaido Snake Orpeno. Terus level 2 kalau nggak salah lawan itu ya, Grand Orpeno ya. Atau Grand Orpeno. Terus level ketiga gua tadi lawan itu, lawan Centipede Orphanok. Waduh, ini level keempat kalau nggak salah. Okay, here we go. Langsung mati dong. Yoi. Gampang banget. Ya, ini level keempat ya. Kalau nggak salah gue bakal lawan Kamen Rider Vice atau Delta nih. Kayaknya lawan Delta deh. Oh, Kamen Rider Vice. Ya. Bakal koto ga tsumi nara, ore ga seyotte yaru. Oke, here we go. Kitazaki, pemimpin Lucky Clover. Okay, come on. Well, lumayan gila juga nih Orphanok. Yap, challenge hari ini selesai. Joe. Gua dapat poin lagi. Dapat gambar. Dan gua berhasil dapetin Kamen Rider Delta. Well, lumayan juga. Jadi thank you udah sampai hari ini.
Gua hari ini udah ngumpulin beberapa gambar. Ya. Oke. Well, thank you banget yang sudah nonton Kamen Rider Vice untuk hari ini. Hari ini gue berhasil nyelesain 4 karakter ya. Oh, sekitar 5 karakter lagi. Pertama gue pakai Crocodile Orphanok, terus kedua Snake Orphanok, terus ketiga itu Lobster Orphanok, terus keempat Centipede Orphanok, dan yang kelima Dragon Orphanok. Tersisa tinggal 2 karakter lagi. Dan nanti kita bakal lanjutin lagi pekan berikutnya. Oke. Jadi thank you yang sudah nonton gameplay gua yang Kamen Rider Vice. Jadi kalau kalian suka, like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan dari video Sarney Brothers. Nah, berikutnya kalau kalian ada masukan, monggo silakan di kolom komentar kalian isi komentarnya sama masukan buat gua sendiri biar gua bisa semakin improve. Oke? Oke, thank you yang sudah nonton, semoga bermanfaat guys. Oke, gua lanjutin lagi nanti di gameplay berikutnya. Oke, thank you dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Kita akan ketemu lagi di pekan berikutnya di game Kamen Rider Vice PS2. Oke. Oke, thank you yang sudah nonton guys.